Tak ada perlakuan istimewa, begini kondisi sel tahanan Nikita Mirzani. Dapur berita artis terkini. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Daster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Pesohor Nikita Mirzani sudah resmi menginap di rumah tahanan rutan kelas 2B Serang. Setelah kasus hukumnya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri atau Kejari Serang Banten, kini dia tidur bersama 8 warga binaan pemasyarakatan atau WBP lainnya. Tak ada perlakuan istimewa yang diberikan kepada selebritas yang akrab disapa Nyai tersebut. Fasilitas yang diterimanya selama menjadi tahanan titipan Kejari Serang sama seperti WBP lainnya. Nikita Mirzani ditahan untuk 20 hari ke depan. Ditempatkan di sel di kamar bersama WBP yang lain ada 8 orang, berarti totalnya 9 orang dengan Nikita. Ujar Kadif Paskanwil Kemenkumham Banten, Mas Juno di rutan kelas 2B Serang. Tak ada fasilitas mewah di ruang tahanannya, hanya kasur, kipas angin, dan kebutuhan harian saja yang bisa dinikmati Nikita. Jauh dari kata mewah, seperti kerap dia nikmati di rumahnya yang berpendingin ruangan. Ya sama seperti biasa, sama seperti yang lainnya. Ditempatkan sama dengan yang lainnya, ujarnya. Masuk ke dalam penjara, Nikita hanya membawa pakaian dan kebutuhan hariannya saja, seperti perlengkapan mandi. Sedangkan peralatan yang dilarang untuk digunakan selama di dalam rutan sudah diberikan ke pengacara Nyai untuk dibawa pulang. Nikita Mirzani diantar masuk ke sel tahanan dan diperkenalkan dengan WBP lainnya. Selebritas ini akan berteman dengan seluruh warga binaan di rutan Serang untuk 20 hari ke depan. Tidak membawa apa-apa, hanya pakaian dan kalau ada barang-barang lainnya yang tidak diperbolehkan dibawa, sudah kita serahkan kepada pengacaranya, jelasnya. Selama masa pengenalan lingkungan Nikita tidak bisa dijenguk, dia akan menjalani berbagai kegiatan di balik jeruji besi, seperti aktivitas keagamaan hingga olahraga bersama WBP lainnya. Mas Juno memastikan seluruh perlakuan yang diterima Nikita Mirzani sesuai peraturan yang ada di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ada kegiatan-kegiatan bimbingan kerohanian ada, kemudian kegiatan lainnya juga ada. Bantuan hukum juga ada, terutama tentang hak-hak dia beribadah dan sebagainya, jelasnya. Artis Nikita Mirzani resmi menjadi penghuni rutan kelas 2B Serang usai kasusnya atas laporan Dito Mahendra masuk ke tahap 2, yakni pelimpahan tersangka dari Polresta Serang Kota ke Kejari Serang. Nikita sempat menolak untuk ditahan dan berteriak histeris di dalam gedung kejaksaan saat dirinya diputuskan untuk ditahan malam ini. Nikita Mirzani juga menyeka air matanya berulang kali menggunakan tisu. Pengacara, polisi hingga pegawai kejaksaan berupaya menenangkannya. Ia tadi menolak, kita persuasif, manusiawi juga. Bagaimanapun juga untuk ditahankan, selama ini kan yang bersangkutan tidak ditahan. Penahanan sudah beralih ke kejaksaan, jadi kita lakukan penahanan. Ujar Kepala Kejaksaan Negeri Kota Serang, Freddy D. Simanjuntak di kantornya. Momen Nikita Mirzani histeris tak mau ditahan, dibayar berapa kalian? Selebritas Nikita Mirzani menangis histeris di Kejaksaan Negeri atau Kejari Serang sesaat sebelum dibawa ke rutan kelas 2B Serang Banten. Nikita juga terdengar berteriak histeris karena menolak untuk ditahan. Siapa Dito? Siapa Dito? Siapa dia? Enggak mau, kata Nikita. Nikita juga mempertanyakan keberanian penegak hukum memenjarakannya. Ia bahkan menuding penegak hukum telah menerima uang dalam kasus yang menjeratnya. Dibayar berapa kalian? Kalian jahat, ujarnya.
Rekan Nikita, Ferdinand Hutahian, menyayangkan penahanan Nikita. Menurutnya Nikita tidak akan kabur apalagi menghilangkan barang bukti. Ferdinand yang mendampingi Nikita menjamin Nikita akan kooperatif menjalani proses hukum yang membelitnya. Saya jamin Nikita akan kooperatif dan saya akan menjadi penjamin dalam hal ini, ujar Ferdinand. Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Negeri Serang Freddy D. Simanjuntak mengatakan pihaknya memutuskan menahan Nikita di rutan kelas 2B Serang terhitung hari ini. Penahanan dilakukan usai berkas perkaranya dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke Kejaksaan Serang. Freddy mengakui sempat ada penolakan terhadap upaya penahanan tersebut. Ia tadi menolak, kita persuasif manusiawi juga. Bagaimanapun juga untuk ditahankan selama ini kan yang bersangkutan tidak ditahan. Penahanan sudah beralih ke kejaksaan, jadi kita lakukan penahanan, kata Freddy. Menurut Freddy, jaksa akan melengkapi berkas persidangan Nikita yang rencananya akan berlangsung di Pengadilan Negeri Serang. Pihaknya akan menyelesaikan berkas perkara ini dalam waktu 20 hari. Selanjutnya kita persiapkan surat dakwaan dalam 20 hari, kita segera limpahkan ke Pengadilan Negeri Serang, ujarnya.